Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan review untuk lab 1 subjek brake system. Okay, model yang saya gunakan untuk lab ni adalah model Kancil 850 tahun 1997. Okay, Kancil ni limited edition, tapi walaupun dia limited edition, dia punya brake system adalah brake system yang basic. Okay. So, komponen pertama yang kita nak review hari ni adalah pada bahagian enjin dia. Okey, pada bahagian enjin, kalau brake system dia ada dekat sini, ada master cylinder. Okey, dengan kita punya brake booster. Okey, dekat master cylinder ni adanya reservoir. Okey, reservoir ni takung minyak brake lah. Okey, takung minyak brake ni kalau kita buka, kita boleh tengok condition kita punya minyak brake. Okey. So, yang kita dapati sekarang ni kita punya condition minyak brake adalah separuh pada maksimum dan minimum dia ada berada di separuh. Ini menunjukkan ada kurang minyak brake. Jadi masalah dia kemungkinan adalah kebocoran ataupun kehausan pada kita punya brake pad dan juga kita punya brake lining. Okey. Okey, seterusnya kita nak review brake booster. Okey. So master cylinder ni akan bersambung dengan kita punya brake booster. Okey, function brake booster ni adalah membantu tekanan semasa pemandu memijak pedal brake. Okey, maksudnya bila kita tekan brake pedal, sebenarnya kita bukan tekan kita punya piston dalam master cylinder. Okey, kita adalah membenarkan laluan angin okey masuk ke dalam kita punya brake booster, maka dengan bantuan angin tadi akan menolak kita punya master cylinder. Okey. So brake booster ni dia menggunakan vacuum angin daripada enjin. Okey. So apabila kita tekan aja kita punya pedal brake, okey, so pada bahagian hadapan brake booster ni akan berlaku vacuum. So bila kita tekan brake, pada bahagian belakang kita akan buka valve dia, kemudian atmosphere pressure akan tolak dia punya diaphragm. So bila dia tolak dia punya diaphragm, dia akan bantu tolak kita punya piston dalam master cylinder. Okey, dalam master cylinder ni ada dua piston. Okey, so dalam soalan discussion ada menyoal berkenaan dengan dual split brake system. Okey, apa dia dual split brake system ialah okey, pada bahagian hadapan dan pada bahagian belakang punya system brake, okey, ada pipe brake. Okey, dia akan dibezakan dengan piston yang berada dalam master cylinder. Okey, so pada bahagian belakang sini, okey, pada bahagian belakang ini adalah piston untuk brake hadapan. Okey, so bila first sekali pedal brake ditekan, piston pada master cylinder bergerak, dia akan menghantar pressure mula-mula pada untuk brake hadapan. Okey, kemudian piston akan terus bergerak, so menolak piston yang kedua. So seterusnya pressure akan dihantar kepada piston yang kedua untuk brake belakang. Okey. So ini nak membezakan tu yang dinamakan dual split brake system. Okey, dengan satu tekanan pedal, okey, tekanan pedal, so pressure yang dihantar untuk bahagian hadapan dan bahagian belakang dibezakan dalam kita punya master cylinder ataupun nama dia adalah tandem master cylinder. Okey, so ni dua ni adalah dua pipe. Pressure ni dihantar kepada bahagian okey, bahagian sini dan juga bahagian sini bawah ni. Okey, ni dihantar untuk bahagian kiri dan kanan kereta. Okey. Kemudian yang ini akan dihantar, satu ni akan dihantar terus ke bahagian belakang. Kemudian di bahagian belakang dia akan split kepada kiri dan kanan. Kenapa dia berlaku? Dia nak cengkaman lebih baik, lebih kuat untuk roda hadapan. Okey. Kemudian bila roda hadapan tu cengkaman dia lebih kuat, dia dapat lebih mengawal ke pemandu mengawal kenderaan dia. Okey. So kita dah review master cylinder, kita dah review brake booster, seterusnya kita pergi ke brake pedal. Okey, kita akan review brake pedal. So untuk model Kancil saya ni manual. So pedal brake adalah pedal yang di tengah-tengah. Okey, ini adalah brake pedal. Okey, so brake pedal ni pertama kita kena tahu dia punya free play. Dia mesti ada
ada free play. Bila kita tekan, dia mesti ada free play. Free play tu apa? Free play tu adalah free play antara dia punya push rod pada master silinder dengan dia punya silinder, master silinder. So tekanan tak boleh terus ada ke master silinder. Kalau tekanan terus ada, hantar kepada master silinder, so sentiasa ada tekanan dalam kita punya sistem brake, akan menyebabkan kita punya brake pad tu sentiasa engage dengan kita punya disc. So bila sentiasa engage kita dengan disc, tak sampai berapa-berapa kilometer, tak sampai 1,000 atau 5,000 kilometer, kita punya brake pad selalu habis. Kita punya brake pad selalu habis. So maknanya kita punya clearance antara push rod, okay, pada brake pedal dengan kita punya master silinder tu, dia tak ada kelegaan. Okay, so kat situ kita kena adjust dekat master silinder. So apa yang ada dekat brake pedal ni? Okay, kat brake pedal ni ada brake switch. Okay, ni brake switch. Okay, brake switch ni ialah yang mengawal kita punya brake lamp pada bahagian belakang. Okay, so seperti yang kita tahu, bila kita tekan pedal, so apa yang berlaku, kita punya brake light akan menyala, betul? Okay, bila, kenapa brake light tu menyala? Sebab litar akan bersambung. Okey, litar akan bersambung menyebabkan current lalu dan menghidupkan lampu belakang. So dalam sistem brake switch ni, okey, bila kita tak tekan brake, okey, switch ni akan memutuskan litar. Tapi bila kita tekan brake, so switch ni akan menyambungkan kita punya litar. So satu ada current standby, satu current yang akan pergi ke kita punya brake lamp pada bahagian belakang. So dekat sini pun ada pelarasan. So apabila kita tekan brake lebih kurang 15 ke 20 mm, so bila kita tekan brake 15 ke 20 mm, kaki kita pijak, barulah kita punya switch ni akan function. Okay, bila dia akan release dan dia akan function, akan menyebabkan kita punya lampu akan menyala. So kat sini kita boleh check dia punya current, kita boleh check continuity. Okay, kita nak check sama ada dia elok ke tak. So kita buka dia switch ni, kita guna multimeter, kemudian kita sambungkan. Bila kita lepas, mestilah dia ada continuity. Bila kita tekan, dia akan putuskan continuity tu. Okay, kita dah cerita pasal brake master cylinder, brake booster. Kita dah cerita pasal brake pedal. Sekarang kita pergi ke bahagian belakang kita punya brake lamp. Jom. Okay, sekarang kita nak cerita pasal brake lamp. Okay, brake lamp ikut pada Malaysia, kita mesti ada tiga. Right hand side, left hand side dengan juga third brake light. Tiga-tiga lampu ni kena menyala. Okay. So untuk brake light ni, dia ada, pertama dia kena ada brake light lah. Okay, bila kita tekan brake, dia akan menyala. Okay, ketiga-tiga ni. Okay, yang kedua dia ada tail light. Atau tail light maksudnya bila kita buka lampu pada waktu malam, lampu brake ni juga akan menyala. Okay, so function dia adalah dia menggunakan double filament punya mentol. Okay, yang mana resistance yang rendah untuk tail light. Okay, resistance yang tinggi maksudnya dia punya nyala tu lebih terang untuk brake light. Okay, kita dah cerita pasal brake light. Sekarang ni kita nak pergi cerita pasal kita punya brake disc. Okay, kita akan review untuk front brake dulu. Okay, untuk model Kancil 850 ni, dia menggunakan front brake disc. Okay, brake disc depan ni diameter dia lebih kurang 8.5 inci. Okay, 8.5 inci. Okay, dia punya caliper menggunakan floating caliper. Okay, sebelum tu, brake disc ni jenis solid disc. Okay, dia bukan ventilated disc. Okay, dia jenis solid disc. Okay, jadi dengan diameter 8.5 inci ni, dia sesuailah dengan kapasiti enjin kereta, dengan size kereta. Okay, so maksudnya dia bolehlah memberhenti atau pemandu dapat mengawal dia punya kenderaan. Okay, so kita berkenaan dengan caliper. Di caliper ni dia menggunakan caliper floating caliper. Okay, floating caliper, apa dia floating caliper? Floating caliper ni bermaksud dia punya caliper ni boleh bergerak. Okay, caliper ni boleh bergerak.
Okey, bila floating caliper biasanya dia gunakan single cylinder. Okey, ini single cylinder yang mana single cylinder lebih kurang dia punya size dalam 12 mm. Okey. Okey, 12 mm dia punya diameter piston. Okey, ini dia punya flexible hose. Ini jadi dia punya pipe, pressure pipe yang datang daripada master cylinder. Okey. Kemudian dia guna flexible hose. Kenapa dia guna flexible hose? Sebab bila front MacPherson, ini jenis MacPherson. So bila kita nak buat cornering, okey, bila nak buat cornering, so flexible hose ni tadi dia tak boleh guna pipe. Okey, kalau guna pipe macam mana dia nak bergerak ke? So flexible hose ni tadi dia akan boleh flexible untuk walaupun kereta ni dalam keadaan cornering ataupun dalam keadaan bumping, dia tetap boleh ada pressure yang dihantar kepada kita punya master cylinder. Okey, balik pada floating tadi. Floating ni maksudnya dia float. Dia caliper ni sendiri yang boleh bergerak keluar ke dalam. Okey, bila kita apply brake, so piston ni akan keluar. So piston ni akan menolak brake pad ni, brake pad yang sebelah dalam ni, brake pad ni akan ditolak kemudian touch dengan kita punya brake disc. Kemudian bila sini dah touch, dia akan tarik caliper ni. Caliper ni akan tarik ke belakang. Kemudian caliper ni akan tarik brake disc yang luar pula. Brake pad yang luar pula. So brake pad yang luar akan touch pada bahagian luar disc. So keadaan tu yang dinamakan floating caliper. So pada bila kita brake, so yang ni akan tekan, yang bahagian dalam akan menekan, yang bahagian luar akan ditarik oleh caliper. Okay, berbeza dengan fixed caliper. Okay, fixed caliper maksudnya caliper ni tak bergerak. Okay, biasanya fixed caliper dia ada piston pada bahagian dalam dan juga piston pada bahagian luar. Okay, so kebanyakan yang gunakan fixed caliper ni adalah kereta 4x4. Okay, kenapa 4x4 guna fixed caliper? Okay, jadi sesuai dengan penggunaan dia. Biasanya 4x4 ni dia akan masuk dalam lumpur, dia akan masuk dalam sungai. Okay, so kat situ dia fixed caliper ni kebaikan dia ialah air dia disebabkan dia ada piston yang ada dia punya rubber seal, so air lumpur semua tak boleh masuk dekat dia punya rubber seal. Okey, so belah dalam ada piston satu, belah luar ada piston satu, so dia untuk kebarangkalian berlaku jam pada caliper tu, okey, atau berlaku jam pada piston tadi tu, dia akan tidak berlakulah, dapat dikurangkan kebarangkalian. Tapi kalau floating caliper, okey, dia menggunakan, okey, kalau kita tengok kat sini ada, kita tengok atas floating ni dia gunakan rubber kat sini. So pergerakan rubber ni biasanya, okey, dia ada shaft, okey, shaft kat sini. So shaft ni kalau biasanya kalau kita tak maintain, dia akan masuk air, akan masuk lumpur. So berlaku kalau air atau lumpur masuk dalam ni akan jam berlaku. Sebab tu kebanyakan kereta compact biasa dia gunakan floating caliper. Kalau fixed caliper hanya biasanya digunakan pada kenderaan 4x4. Okey. So ini adalah nipple bleeder. Okey, nipple bleeder ni function dia adalah untuk, okey, nipple bleeder nampak ni. Okey, nipple bleeder ni function untuk bleed. Okey, bila kita tukar brake pad ataupun kita nak tukar kita punya sistem hidrolik itu, kita kena buat bleeding. So dekat sinilah kita kena bleedkan kita punya udara keluar daripada sistem, daripada master cylinder yang udara ada dalam sistem ni, kita akan pam tekan kemudian keluarkan udara daripada bahagian bleed valve ni. Okey. Itu berkenaan dengan front brake. Okey, seterusnya kita nak review berkenaan dengan brake drum. Okey, ni adalah brake drum. Okey, brake drum ni biasa digunakan pada bahagian roda belakang kiri dan kanan. Okey, kenapa brake drum digunakan pada kebiasaannya pada brake belakang? Okey, pertamanya ialah mekanisme application dia untuk sistem brake semasa bergerak. Dan juga sistem brake masa berhenti ianya lebih mudah. Okey, maksudnya untuk apply handbrake, okey, mekanisme apply dia lebih mudah.
Okay, kalau menggunakan brake disc, bermaksud untuk handbrake dia juga perlu menggerakkan piston. Okay, jadi dia punya mekanisme tu agak susah sikit. Okay, tapi kebanyakannya kereta walaupun belakangnya brake disc, walaupun belakangnya brake disc, tetapi di tengah-tengah dia ada mekanisme brake drum. Okay, okay, untuk handbrake dia. Okay, tapi yang ni totally dia menggunakan brake drum semasa apply brake hydraulic dan juga untuk handbrake. Okay, so brake drum ni, okay, dia menggunakan wheel cylinder. Okay, dekat dalam ni ada wheel cylinder. So bila brake dia apply, wheel cylindernya akan menolak piston kiri dan kanan, seterusnya brake lining ni akan kembang. Bila brake lining ni kembang, so rotation brake drum ni, okay, brake drum ni akan berpusing bersama dengan tayar. So rotation brake drum ni akan bergeser dengan kita punya brake lining atau brake shoe. So dia akan, okay, memperlahankan pusingan roda. Okay, so ini brake pipe, okay, untuk hydraulic punya laluan. Okay, kemudian ini adalah kabel, handbrake kabel. Okay, so apabila kereta parking, so hydraulic tak ada apply, tak di apply kan, so wheel cylinder so akan maintain pada kedudukannya. So apabila pemandu menarik dia punya handbrake, apa yang berlaku, dia secara mekanikalnya dia akan menarik lever handbrake, kemudian lever handbrake tu akan mengembangkan kita punya brake lining, okay, dan juga ataupun brake shoe kita tanpa mengganggu kita punya wheel cylinder. Okay, seterusnya pengembangan tadi akan menyebabkan kita punya brake drum ni tadi akan lock. Okay, kebiasaannya untuk handbrake, okay, kita akan tarik handbrake. Okay, handbrake biasanya di tengah-tengah. Okay, ada kalau handbrake tu kawalan tangan. Kalau foot brake untuk kereta-kereta yang besar mewah biasanya ataupun Alza dah menggunakan foot brake. Okay, biasanya handbrake ni normal je adalah 3 ataupun 4 klik. Okay, kalau dah over 7 ke 10 klik, maksudnya kita kena adjust, melakukan penyelarasan di dalam kita punya mekanisme brake drum ni supaya dia punya kelegaan antara brake shoe dan juga brake drum dikurangkan. Bila dikurangkan, maksudnya bila kita akan tarik handbrake 3 atau 4 klik, dia dah lock dah. Okey, itu sahaja. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian. Okey, berkenaan dengan soalan discussion, so soalan yang pertama split brake. Okey, berkenaan dengan soalan dengan split brake. Seperti yang saya terangkan pada awal, split brake tu adalah perbezaan pressure, okay, pada master pump untuk roda hadapan dan roda belakang. Okay, so dalam sistem brake kenderaan, sistem brake hadapan memerlukan tekanan yang lebih berbanding dengan tekanan pada brake belakang. Okey, kenapa ianya berlaku? Okey, untuk kawalan kenderaan, okey, kawalan brake hadapan perlu lebih cengkaman berbanding brake belakang untuk mengelakkan pemandu daripada hilang kawalan. So apabila brake hadapan lebih dahulu mendapat pressure, okey, so mengelakkan berlaku sliding pada kereta. Jika brake belakang kita lock atau kita brake belakang kita terus melekat, maksudnya pemandu akan hilang kawalan. Okey, sebab tu split brake ni membolehkan brake hadapan mendapat pressure lebih awal berbanding dengan brake belakang. Okey, seterusnya berkenaan dengan steer dan juga understeer. Okay, steer dan understeer ni ada berkaitan dengan kita punya steering angle. Okay, ataupun kingpin reclination. Okay, steer dengan understeer ni maksudnya sudut angle kita
mengambil selekor atau kita ambil corner. Okey, dia ada berkaitan dengan sudut U-turn. Okey. So steer dengan understeer. Bila understeer bermaksudnya jajaran roda belakang, bila kita buat cornering pada steering, jajaran roda belakang itu berlaku tidak berlaku stable dengan jajaran roda hadapan. Okey. Jadi steer dengan understeer ni adalah bagaimana seorang pemandu itu mengambil selekor, mengambil sudut selekor supaya kereta dia dalam kawalan. Okey, disebabkan itu, okey, disebabkan steer dan juga understeer tu, maka perkaitan dia dengan sistem brake adalah diwujudkan ESC. Okey, electronic stable control. Okey, ESC tu apa? Ni untuk discussion yang kedua. ESC tu maksudnya apabila seorang pemandu tu mengambil selekor. Okey, bila dia mengambil selekor dan berlaku slide pada salah mana-mana roda pada kenderaan tersebut, maka di situ speed sensor akan mengesan. Okey, akan mengesan nisbah pusingan pada roda yang tak stabil, maka apa yang berlaku, electronic control atau hydraulic control unit akan mengawal tekanan brake. Okey, dia akan mengawal tekanan brake, hantar kepada roda-roda yang berlaku unstable punya pusingan supaya berlaku dia, supaya secara automatik dia akan membrekkan roda yang berkenaan supaya kereta dapat dikawal semula mengikut jajaran yang dimahukan. Okey. So untuk ECS system, kenderaan tersebut perlulah ada sistem ABS. Okey, so daripada sistem ABS tu, daripada sistem anti-lock brake system tu, barulah boleh diaplikan atau diaplikasikan sistem ESC dalam sistem kenderaan tersebut. Okey. So kebanyakannya apabila berlaku sliding atau kita panggil terbabas, okey, dalam sebuah kenderaan tu, apabila kita dikesan berlaku unstable punya pusingan mana-mana roda, so dekat situ anti-lock brake ABS control system, hydraulic control system akan menghantar atau membenarkan pressure secara automatiknya tanpa kawalan daripada pemandu untuk kontrol mana-mana tayar tersebut supaya dia berada pada jajaran yang dimahukan atau yang diperlukan oleh kenderaan tersebut. Jadi secara amnya, dia juga dapat mengelakkan kenderaan tu daripada berlaku kemalangan. So itu saja daripada saya untuk grup ABS. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.